Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dari sini lebih enak nih. Hari ini kita unboxing lagi, tapi bukan sepeda MTB, tapi Sally, mantan yang terlupakan. Bukan. What? Sepeda lipat maksudnya. Iya. Sally BNB Pro 9.2. Nih, kecil banget ya dibandingin bagus yang kemarin nih. Sombong amat. Kalau bagus yang kemarin itu kayak gini nih. Ini gue dapet alhamdulillah, walaupun harganya agak edan sekarang, tapi ya not bad lah. Namun juga kita pengen ya. Sombong amat. Terus Sally ini ukuran bannya 20 inch. Dan dari orangnya begini nih. Gimana caranya masangnya nih? Yuk, kita saksikan terus. Oke, ini kita langsung buka aja. Kok jadi nunduk-nunduk gini ya? Gak apa-apa lah, demi gambar yang bagus. Pertama ini oh, stangnya dulu. Oke, stangnya dulu. Ini ada kuncinya gak sih? Open ke atas sih. Oke, open. Lalu ini Sandalnya ini seberapa ya? Segini mungkin. Oke. Jadi Sally, kita lihat dari dekat. Ini tampang dari Sally BNB BNB Pro 9.2. Di sini sudah menggunakan cakram hidrolik. Dalaman lagi jadi dalam benteng. Di sini ada kenokan untuk pembukaan stang. Lalu di sini ada tempat untuk pemasangan front block kalau nggak salah. Nah, lalu tas di sini nih, tinggal main front blocknya sini, lalu masukin tasnya sini atau cover lah, seperti rompon. Kabelnya masih berjuntai-juntai di bawah. Ini warnanya warna apa ya? Dibilang krim enggak, dibilang coklat enggak, abu-abu enggak, ya begitu. Lalu ini pedal. Pedalnya juga dilipat guys. Jadi lipat, jadi ringkas. Lalu ini kerennya nih, kerennya besar banget nih. 52T kalau nggak salah yang depan. Lalu belakangnya ini menggunakan apa ini, sensa ini ignite. Nah, nggak bagus dia. ignite 9 speed
dan bannya pakai ban ukuran 20. Ban 20 dan ini dia tampak sepedanya. Ada kaki kelihatan. Sat. Oke, paling gitu aja sih. Review singkat dari sepeda BNB ini. BNB Pro 9.1 ke 2 ya. Enggak tahu sih. Soalnya gua juga belinya yang second, tapi second masih like new, masih baru banget. Kebetulan yang punyanya juga pakai listriknya. Listriknya udah ganti sepeda upgrade untuk seri yang lebih up lagi di atas ini, dan ini dihibahin ke gua dengan price yang ya lumayan lah, tapi kalau gua rasa sih overprice sih, karena barunya dulu itu harganya kalau nggak salah tuh 2 jutaan, sekarang 4 jutaan, dan gua dapat kemarin di kisaran 3 ribuan kecil lah, nggak gede, kalau gede kan ya lebih ke 4 lah nih, kecil ini udah lumayan enteng. Frame-nya juga pakai aluminium alloy. Ya, gua gak ngerti banyak tentang Shelly, tapi ini gua coba untuk main Shelly biar ada perbedaan antara pakai MTB dan Shelly. Kalau tempat kalian harga ini berapa nih? Kalau misalkan ada yang jual murah bisa DM di bawah. Oke, itu aja. Review singkat dari Wahyu Ditya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di bawah, dan bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kelebihan naik Shelly, bisa goes di dalam rumah. Tuh guys, kalau make kayak United Propis mah gak bisa gini guys. Kalau gini mah bisa tuh, saya sambil ngerekam tuh. Ces. Kelebihan yang pertama. Oke, gua rasa itu cukup. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Wahyu Aditya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.